tapi kalau masalah judi ya sudah, jadi serahkan aja pada apa kasus hukumnya, biar kasus hukumnya berjalan. Untuk judi ya saya sudah memaafkan judi ya, saya yakin judi juga nggak pingin seperti ini, nggak ada satupun orang yang pingin kecelakaan seperti ini. Saya memaafkan judi, tapi hukum tetap berjalan ya, semoga nanti kita sama-sama melihat pengadilan akan memutuskan judi itu bersalah atau tidak. Nah, kalau bersalah ya sesuai dengan perbuatannya aja. Kalau kalau jadi saya diserahkan pada pihak yang berwajib dan pengadilan yang sekarang sedang berjalan ya, pengadilannya ya. Ya semoga diputuskan segera statusnya judi nanti dihukum berapa tahun. Lagi ya. Dikirim juga sih, dikirim videonya ya, baru dari CCTV ya, meneteskan air mata banget ya melihat Vanessa itu mental ya, dari mobil ya dengan kecepatan yang begitu tinggi gitu ya, walaupun blur ya, ngeblur tapi kelihatan gitu betapa kencangnya itu mobil yang dikemudikan oleh Jody dan Vanessa sampai mental, sampai keluar dari mobil dan mobil itu berbalik tuh. Berapa kali dilihat yang itu, jadi nangis ya, nangis melihat itu berdua mayang, lihat berdua mayang kak, melihat kak Eca mayang juga nangis. Jadi ya, sekali apa yang mengirim Jody itu mama pupus pada tadi. Kita melihat berdua mayang nangis ya, jadi ya semoga Vanessa semua timah ya.